بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مسلم رحمه الله تعالى وأدى منافع في علم في داره آمين. ثالثا المسلسل بأحوال الرواة القولية والفعلية معا. Yang ketiga, ya, jadi ini yang ketiga dari tentang musalsal dengan keadaan-keadaan para perawi. Yang pertama musalsal dengan keadaan-keadaan para perawi, ya, yang bangsa perkataan. Yang kedua keadaan-keadaan para perawi yang bangsa perbuatan. Nah, yang ketiga, ya, musalsal dengan keadaan-keadaan para perawi yang bangsa perkataan dan perbuatan bareng. Bi ahwali ruwatil qauliyati wal fi'liyati ma'an. Jadi keadaan perkataannya, keadaan perbuatannya bareng. Jadi nanti ketika meriwayatkan hadisnya ini bareng. Ya, perkataannya, perbuatannya itu bareng dikerjain. Selalu nanti turun temurun. Maksudnya, ya, terus nanti berganti rawi begitu lagi, turun rawi begitu lagi, terus begitu. Mislu hadis ya Anas, yang seperti hadis Anas, kalau berkata ya kalau Rasulullah bersabda Rasulullah SAW, la yajidul abdu halawatal imani atta yu'mina bil qadari khairi wa syari hulwihi wa murri'i. Tidak mendapati seorang hamba akan manisnya iman sehingga dia beriman dengan takdir baik dan buruknya, manis dan pahitnya. Nah, ini namanya musalsal bi ahwali ruwat qauliyah wal fi'liyah ma'an. Ya. Wah, ya. Wa qabdihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala lihiyatihi. Ya. Dan mengkobat memegang, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam atas jenggotnya, ya, pegangin. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak mendapati seorang hamba akan manisnya iman, ya, waqabada gitu ya, waqabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala lihatihi, dan menggenggam firman dia aja, waqabada Rasulullah, dan menggenggam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas jenggotnya. Iya, jadi Rasul bersabda sambil megang. Nah, ini namanya perbuatan ngomong, ya, la yajidul abdu alawatal iman dan seterusnya, ini perbuatan. Ini waqala, dan beliau berkata, amantu bil qadari khairi wa syari wa hulwihi wa murri. Ya. Aku beriman dengan takdir baik dan buruknya, manis dan pahitnya. Tasalsulu biqabdi ruwatin min ruwatihi rawin min ruwatihi ala li'yatihi. Itu adalah tasalsul dengan menggenggam setiap perawi daripada para perawinya atas jenggotnya. Wa qaulihi, dan perkataannya, amantu bil qadari khairihi wa syari wa hulwihi wa murrihi. Ya. Jadi perbuatannya pegang jenggot, ngomongnya, nah, itu
amantu bil qadari khairi wa syarri. Jadi macam-macam dia, ya. Ada yang perkataan aja, ada yang perbuatan aja, yang turun-temurun terus, ada yang dua-duanya. Salian yang kedua, al-musalsalu bi sifati ruwat, musalsal dengan sifat perawi. Wa sifatu ruwati imma qawliyatun aw fi'liyatun. Sifat perawi ada kalanya qawliyah atau fi'liyah. Awalan, al-musalsalu bi sifati ruwatil qawliyati, musalsal dengan sifat-sifat perawi yang biasa qawliyah. Misal hadisil musalsal bi qiraati surati Shaffi, seperti hadis musalsal dengan bacaan surah Shaff. Waqad tasalsala bi qawli kulli rawin, maka sungguh ia bertasalsul dengan perkataan setiap perawi. Wa qara'a fulanun hakadha, membaca akan dia oleh fulan begini, begitu. Hadza ini waqad qala al-Iraqi, sungguh berkata oleh al-Iraqi. Wa sifatul ruwatil qawliyati wa awalihim al-qawliyati mutaqaribatun bal mutamasilatun. Sifat-sifat, kata beliau al-Iraqi, ya, beliau punya kitab ya Alfiyah ya fil mustalahil hadis. Sifat-sifat para perawi yang bangsa kauliyah dan hal keadaan mereka yang bangsa kauliyah itu saling berdekatan, bahkan semisal mutama silatun. Sanian al-musalsalu bi sifatir ruwatil fi'liyati. Iya. Musalsal dengan sifat-sifat perawi yang bangsa filia. Katifaki asma'i ruwati, seperti sepakat nama-nama perawi. Kal musalsali seperti musalsal bil muhammadina, namanya Muhammad. Autifaki asma'im, atau sepakat ya, nama-nama mereka. Kal musalsal bil fuqaha'i, seperti musalsal dengan fuqaha atau hufaz atau para penghafal. Autifaki nisbatihim, ya, atau sepakat nisbat mereka ke dimaskiin, seperti dimaski al misriin atau orang Mesir. Wallahu a'lam bishawab.